Proses pengenalan, proyek penguatan, profil pelajar Pancasila. Kalian tahu di sekolah kita sedang ada apa? Sudah ada pilihan, ada LD, yang tentunya mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang terpilih yang bakal jadi calon-calon pemimpin dari sekolah kita, ya. Jadi sekolah kita juga bukan cuma Indonesia doang yang bisa pemilu, tapi sekolah kita juga, gitu ya. Sekolah kita juga bakal ada nih yang namanya pemilu-pemilunya gitu. Calon ketua OSIS kita bakal nyari nih orang nomor 1 terpercaya di 42. Nah, sebelum masuk ke situ, ibu pengen kalian cari dulu apa itu yang namanya